Torto ini walaupun cuma semua kata, tapi ini sih bisa gue jamin 95% pasti bakal menang, guys. Mau lihat enggak? 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 good. 17 sweet 17, guys. 17 good. Gokil ya. Bikinan manusia gitu, padahal ini bikinan Tuhan, guys. Ya kan? Rata banget kan sama kirinya. Oh, gokil ya. Itu mau kebelah tapi enggak jadi. Iya, gokil banget. Depan ini. Belakang tapi enggak jadi. Gokil banget. Dan uniknya, guys, halo guys, balik lagi channel Bumi Reptil. Oke guys, jadi hari ini gue mau ngasih tahu kalian, mau nyomong dikit lah, bahwa kalau gue itu lagi punya sulcata yang unik, yang rare, yang kalau kalian udah bosen dengan yang warnanya kuning-kuning, gue punya yang warnanya tuh aneh. Terus gue juga punya yang bentuknya tuh unik, aneh, tapi masih indah di mata. Dan ini memang item-itemnya kolektor. Jadi kalau kalian suatu saat ikut kontes reptil, kontes torto, kalian bawa torto ini, walaupun cuma semua kata, tapi ini sih bisa gue jamin 95% pasti bakal menang, guys. Boleh nggak? Oke, mau dong. Sini. Ya, oke. Satu, dua, tiga. Cijeng. Oke, kita spill dulu ya. Ini yang pertama, nanti akan kita review jauh-jauh. Ini yang pertama. Oke, dapat. Dapat. Oke, ini yang kedua. Ih, aneh. Dapat. Oke, ini yang ketiga. Oke. Ini yang keempat. Apa nih? Ini yang keempat. Oke, ini yang kelima. Ini okay. the best item ya. Oke. Kita review dari yang bentuknya tuh normal, biasanya warnanya beda. Kita mulai dari sulcata melanistik nih, guys. この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。Oke. Jadi kalau kita anggap ini sulcata normal ya. Jadi kalau kalian lihat sekilas, ini warnanya tuh beda banget, guys. Kalau sulcata normal dia warnanya kuning kecoklatan. Cuma kalau melanistik ini hitam kayak gini. Oke. Jadi melanistik ini adalah dia adalah sulcata kekurangan pigmen kuning. Akhirnya dia tuh jadinya kayak agak coklat muka kehitaman. Cuma mukanya beda, guys. Nah, bedanya melanistik sama normal apa? Kalian bisa lihat bahwa tempurungnya itu beda banget, guys. Tempurungnya beda, warnanya beda, terus apa garis pertumbuhannya beda, terus bentuk kepala apa kepala juga beda, terus kaki-kakinya beda sampai pat-pat itu mereka beda, guys. Karena kalau melanistik itu dia agak kecoklatan ya. Oke. Nah, untuk informasi kalian, jadi sulcata itu di dunia itu ada beberapa jenis. Yang pertama tuh ada albino, yang matanya merah, kalau tempurungnya kuning. Terus ada juga yang ivory. Ivory itu tempurungnya kuning, kayak gading gitu, cuma matanya tuh masih ruby eye. Dia matanya tuh kayak coklat ke putih, ke silver-silveran lah, kayak gitu. Tapi kalau center dia warnanya merah matanya. Nah, ada lagi satu nih, ini melanistik, guys. Ini melanistik, jadi warnanya tuh agak kehitaman, beda sama sulcata albino sama sulcata ivory. Ya, dan ini rare juga. Cuma harganya nggak semahal si albino sama ivory. Ini harganya masih cukup terjangkau. Mungkin harganya sekitarnya 2-3 kali lipat lah dari sulcata normal ya. Oke, ini untuk yang jenis melanistik. Oke, next. Kita mulai dari mana dulu nih? Kan ada 5 nih. Ini dulu ya. Yang biasa dulu. Yang biasa dulu. Ini adalah sulcata dengan namanya unique scut, guys. Ini kalian bisa hitung scutnya. Ini scutnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 scut. Cuma 10 scut, yes, betul. Jadi untuk kalian yang suka angka-angka 10 ini pas banget buat kalian. Apalagi bentuknya tuh simetris banget, guys. Ya. Bentuknya tuh sangat simetris, artinya tuh bentuknya ngepas. Nggak berantakan, nggak beraturan, cuma pas banget nih bentuknya nih. Tuh. Cakep banget bentuknya tuh, ya. Kok 10 sih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bener, 10. Bener. Ya, bentuknya pas banget tuh. Cakep banget ya. Ini gedenya bakal gokil sih. Dan ini jarang banget. Nah, gue dapet semua ini itu dari importir, guys. Importir kemarin. Jadi gue masukin ribuan ekor dari 2 kali shipment. Itu cuma dapat yang aneh-aneh itu cuma dapat cuma 5 ekor ini doang, guys. Jadi memang rare banget. Dan kata importir juga bahwa mereka tuh kayaknya salah kirim deh. Harusnya ini masuk yang jenis yang rare. Jadi nggak bakal dikirim sama dia dari Afrika, guys. Ya, ini. Pertama ini cakep banget. Gue bilangnya ini kayak apa ya? Ya kayak sulcata cakep banget pokoknya. Nggak tahu ah jenisnya apa. Nggak tahu, cakep banget. Oke, ini yang pertama. Terus yang ini lagi nih. Ini gue baru lihat malah aneh banget nih. Ini uniknya kebangetan, guys. Ini kan bisa lihat hitung scutnya ya. 1, 2, samping dulu. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
16-17 skut. 17, sweet 17 guys. 17 skut, gokil ya. Soka 17 skut ini pertama kali gue liat Soka 17 skut, tapi seindah ini guys, seindah ini. Artinya tuh bentuknya tuh cantik, bentuknya cantik. Walaupun agak nggak beraturan ya, ini baru bilang nggak beraturan, tapi agak nggak beraturan. Cuma ini cakep guys, ini cakep dan unik banget ya. Jadi kalau gede ini kalian bayangin, kalian punya sukata gede, cuma bentuknya kayak gini guys, ini bakal luar biasa sih. Ini bisa masuk museum sih sukata 17 skut ini, ya. Oke, ini 17 skut. Oke, ini ukurannya tadi 3 ekor ini. Ini ukurannya kurang lebih 5-6 cm guys ya. Ini, gini caranya. Ini tiga, ketiganya kurang lebih size-nya ini 5-6 cm ya. Oke. Okay. Terus lanjut ini ya. Kalau ini sulcata 12 skut. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Nah, uniknya di mana, Bang? Uniknya di sini ini. Uniknya sini. Kalau kalian lihat nih kalau bandingin sama logo Superman kayak gini nih. Nah, logo Superman kayak gini nih. Sama guys. Jadi gua bilang ini adalah sulcata Superman, guys. Superman, superhuman. Jadi logonya itu persegi 5, kalau normal kan persegi 4 nih. 1, nih 1, 2, 3, 4, persegi 4 ya. Tuh, ini persegi 5, 1, 2, 3, 4, oh 6 malah, persegi 6. Persegi 6 guys, cakep ya. Oke. Ini saya sekitar 10-11 sentian. Oke, yang last, yang terakhir. Ini adalah sulcata the best of the best, guys. Kalau kalian udah bosan dengan sulcata normal, udah belilah sulcata ini. Walaupun ini normal guys, bukan albino, bukan apa, cuma dia punya keunikan masing-masing. Oke, kita hitung ya skutnya ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Cuma uniknya di mana? Sama-sama 12 sama yang tadi nih, lihat nih. Sama-sama 12. Ini sama-sama 12 mereka. Cuma uniknya ini. Tuh, di sininya depannya. Terus sama belakang ini guys, belakang ini lihat nih. Ini kayak rata banget guys, kayak bikinan manusia gitu. Kayak bikinan manusia gitu, padahal ini bikinan Tuhan guys. Ya kan? Rata banget kan sama kirinya. Oh, gokil ya. Mau kebelah tapi gak jadi. Iya, gokil banget. Belah depan ini. Belakang tapi gak jadi. Gokil banget. Dan uniknya guys, semua tadi yang gue sebutin yang 5 ekor tadi. Satu lagi mana ya, oh ini. 5-5-nya ini sulcata makannya rakus-rakus semua guys. Jadi bisa dibilang, walaupun mereka bentuknya aneh-aneh kayak gini, mereka tuh gak punya kendala soal penglihatan kayak sulcata albino. Terus makannya tuh rakus-rakus kayak sulcata normal. Ini kalian bisa lihat nih, mereka aktif-aktifnya nih. Tuh. Mereka aktif dan gak ada yang pemalu tuh. Jalan-jalan, kepalanya gak ada yang mendelep. Jadi benar-benar kura-kura sehat dan aktif. Nah, untuk kalian yang minat 5 ekor kura-kura ini, kalian langsung aja DM ke Instagram Bumi Reptil ya. Karena ini sangat terbatas dan ini baru pertama kali gue bikin di video. Jadi kayak gak lama setelah video ini upload atau mungkin 2-3 hari setelah gue tayangin, gue fotoin, kayak bakal sesuatu ya, bakal cepet banget di kura-kura nih guys ya, gokil. Soalnya ini belum gue posting, belum gue apa-apain, jadi pasti bakal cepet banget kolektor-kolektor yang pasti nyikat sih kura-kura ini. Goks, mantap. Ganteng ya. Apalagi ini nih. Nah, kalau kalian tim favorit mana nih? Karena ada 5 nih. Nah, kalian tim favorit yang mana? Apa kalian sulcata 12 skut Superman? Sulcata yang super unik ini, yang grade S gue bilang, bukan A lagi, di atasnya A nih, S. Terus sulcata yang ini, yang mantep banget nih. Pulu-pulu. Terus ini juga ada nih, yang sulcata yang cakep banget ini. Terus ada sulcata yang mana sih? Kalau kalian tim mana? Kalau gue jelas tim ini sama ini. Ini. Aku pulu-pulu. Ini. Itu pulu-pulu. Kayak topeng pulu-pulu pinipin itu. Oh iya benar. Kalau gue sih timnya Melanesic sama ini. Ini gue pilih sih. Gue bingung. Kemarin udah ditawar juga sama beberapa teman gue. Harganya nggak masuk. Karena memang harganya yang gue dapat ini guys, harganya itu beda banget. Jadi udah pasti harganya gue juga bedain harganya. Untuk kalian yang kepo harganya, langsung aja DM ke Instagram gue Bumi Reptil. Yeah. Oke. Nah, untuk kalian yang minat sulcata-sulcata lokal, kayak sulcata, cherry head, padalis, gue masih ada banyak. Kayak ceret marble gue juga punya, kalian langsung aja DM ke Instagram gue ya. Oh ya, jangan lupa juga karena gue lagi ngadain giveaway. Sebentar lagi gue ngadain giveaway sulcata baby gratis dan perlengkapan nih semua. Nah, caranya tuh kalian semua subscribe akun gue dan follow akun gue yang di sini. Nah, follow semua, subscribe semua. Nanti kalau udah nambah masing-masing 2000 follower, bakal gue bagi gratis untuk kalian ya. Nah, karena gue punya 2 giveaway sampai akhir tahun ini. Yang pertama gue giveaway binatang, yang kedua tunggu aja. Tapi kalau misalkan kalian udah ngikutin YouTube gue sebelumnya, kalian pasti tahu gue bakal giveaway apa untuk hadiah yang kedua ini. Oke deh guys, gitu aja. Thank you nonton. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Lestari Bumiku, lestari kura-kuraku. Dadah!